Bersama saya, Suriani Bahrudin, berita MyDOF News edisi Februari 2021. Program Beach Clean Up telah dilaksanakan dengan penglibatan Pejabat Perikanan Negeri Kedah dan Kerajaan Negeri yang diwakili oleh Pejabat SUK Kedah dan Pejabat Daerah Kota Star pada 20 Februari 2021. Objektif program ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara DOF dengan Kerajaan Negeri dengan kerjasama melakukan aktiviti membersih dan menceriakan Taman Laut Pulau Payar. Kerajaan Negeri melalui Pejabat SUK juga telah bersetuju untuk menyalurkan RM50,000 untuk program restorasi karang. Program Beach Clean Up ini turut dihadiri oleh Datuk Paduka Amar, SUK Negeri Kedah bersama 10 pegawai, Datuk Muhammad Aris Reda, Pegawai Daerah Kota Star bersama 10 pegawai dan turut sama iaitu 35 orang staf dari Pejabat Perikanan Negeri Kedah. Program Pra-Persaraan Jabatan Perikanan Tahun 2021 telah diadakan secara hybrid atas talian dan fizikal telah diadakan bertempat di Jabatan Perikanan Putrajaya pada 22 Februari hingga 24 Februari 2021. Seramai 54 orang peserta seluruh Malaysia telah menghadiri program Pra-Persaraan secara hybrid atas talian, manakala Ketua Pengarah Perikanan dan Timbalan Ketua Pengarah Perikanan telah hadir secara fizikal di Bilik Latihan Bahagian Pembangunan Latihan dan Kemajuan Kerjaya Jabatan Perikanan Malaysia Putrajaya. Peserta-peserta program tersebut merupakan bakal pesara pada tahun 2021 dan 2022. Untuk makluman, program ini diadakan untuk memberi pendedahan, pemahaman dan persiapan diri kepada pegawai awam Jabatan Perikanan terhadap keperluan Jabatan Perkhidmatan Awam Sosioekonomi dan Rohani semasa bersara kelak. Pegawai-pegawai tersebut merupakan bakal pesara yang akan bersara wajib mahupun bersara secara pilihan. Jabatan Perikanan Negeri Selangor telah berjaya menahan sebuah sampan rotor di perairan Sungai Besar Selangor pada 26 Februari 2021. Hasil risikan dan pemantauan di perairan dan jeti nelayan Sungai Haji Dorani hingga ke Sungai Besar, Cawangan Perlindungan Sumber Pelabuhan Kelang, Jabatan Perikanan Negeri Selangor telah memeriksa sampan rotor yang diusahakan oleh warga tempatan. Beberapa barang telah ditemui dalam operasi tersebut, antaranya lebih kurang 2 kg kerang dewasa dan 1 unit tangguk tangan yang disyaki digunakan untuk mengambil kerang dewasa di tapak kerang perairan Sungai Besar. Selain itu, sampan rotor, 1 unit tangguk tangan dan 2 kg kerang dewasa disita dan dibawa ke Pusat Tahanan Besil Kuala Selangor. Pejabat Perikanan Negeri Kedah telah menjalankan operasi MCS di Pulau Segantang pada 28 Februari 2021. Operasi dijalankan pada jam 9.33 pagi oleh Cawangan Taman Laut Pengurusan dan Perlindungan Sumber. Hasil operasi yang dijalankan, Pejabat Perikanan Negeri Kedah telah berjaya menahan sebuah sampan tanpa nombor pendaftaran dan beberapa barang lain. Lokasi tangkapan adalah pada jarak 0.48 batu nautika dari Pulau Segantang, perairan Taman Laut. Kesalahan tersebut adalah menangkap ikan dalam perairan Taman Laut tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Seksyen 43-1-A Akta Perikanan 1985. Untuk makluman, seramai 4 orang warga tempatan telah ditahan bersama beberapa barang. Hasil rampasan terdiri daripada beberapa jenis ikan dengan berat lebih kurang 15 kg, 8 unit joran, 1 unit GPS dan 1 unit enjin sangkut telah disita. Orang ramai khususnya nelayan diminta menyalurkan maklumat secara bertulis atau bergambar mengenai kegiatan yang menyalahi Akta Perikanan 1985 secara telefon atau SMS Hotline Fishcom di talian 03-8880-5019 atau melaporkan kepada Pejabat Perikanan Daerah yang berhampiran dengan anda bagi tindakan susulan.
Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid telah mengadakan lawatan kerja di Institut Penyelidikan Perikanan FRI Batu Mau pada 27 Februari 2021. Yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid telah melawat akuarium Tunku Abdul Rahman Aquatar dan meluangkan masa selama setengah jam untuk melihat pelbagai spesies ikan dan tumbuhan akuatik yang dipamerkan. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pengarah Perikanan Pembangunan Yang Mulia Raja Bidin bin Raja Hassan dan pegawai-pegawai Jabatan Perikanan telah melawat projek ternakan ikan dalam sangkar di Pulau Jerejak bagi meninjau operasi ternakan ikan. Pada hari yang sama, Yang Mulia Raja Bidin bin Raja Hassan meneruskan lawatan ke balik pulau untuk melihat operasi ternakan udang merin oleh syarikat global Goodway yang menggunakan teknologi Internet of Things, IoT. Saya akhiri laporan ini. Jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Akhir kata, komuniti adalah benteng barisan hadapan dalam membendung wabak COVID-19. Jaga diri, kita jaga kita. Sekian saja dari saya, Suryani Bahrudin. Assalamualaikum dan salam hormat.